Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Fathur Rahman di channel FPIF Tutorial. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana caranya membuat background transparan di WhatsApp. Oke, kita to the point saja, langsung ke Play Store. Nah, oke, kita waiting. Cari aplikasi namanya Designer. Nah, Designer tool. Oke, kita klik. Nah, kebetulan saya sudah mendownload, menginstal. Nah, tinggal kita buka saja cara background transparan di WhatsApp. Nah, seperti ini kita backgroundnya. Kita buat mockup overlay. Nah, seperti ini. Nah, mockup overlay itu nanti kita bisa men-setting mau landscape atau portrait. Atur juga grid overlay-nya. Nah, seperti ini. Jadi bisa diatur line color-nya juga bisa diatur. Include key line, include custom grid size. Ukurannya bisa diatur juga. Untuk panjang dan lebarnya. Oke, caranya mudah nih, tinggal kalian geser mockup overlaynya. Nah, kalian tinggal atur untuk berapa persen transparansi ya. Nah, tinggal atur aja. Kita atur aja 100%. Nah, backgroundnya nih, kalian bisa cari background yang lain, baik di unduhan maupun di galeri kalian. Nah, ini tinggal cari aja foto mana yang mau dijadikan background itu. Atau silahkan kalau punya file yang lain tinggal buka. Nah, ini mau pilih yang mana backgroundnya, silahkan bebas. Kan saya mau background yang ini. Nah, tinggal checklist saja. Nah, seperti ini ya. Jadikan background. Background. Iya, backgroundnya. Nah, background. Untuk color picker silakan boleh kalian tangkap semua yang lain, kalau enggak juga enggak apa-apa. Untuk screenshot juga boleh. Nah, setelah setting seperti ini 100%, oke, kalian buka WhatsApp-nya. Buka. Oke, ntar ini lagi saya buka. Nah, di belakang background sudah ada, sudah kelihatan ya. Jadi sebagai background transparan. Nah, kalian bisa ubah aja backgroundnya mau yang bagaimana, dirubah-rubah sendiri. Tinggal tergantung selera mau foto atau yang bagaimana, silahkan diatur aja. Nah, seperti ini backgroundnya. Oke, itu aja dari saya tentang bagaimana caranya membuat background transparan di WhatsApp. Oke, tinggal download aplikasi Designer Tool. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ada di kolom komentar.
silahkan tanyakan. Atau ada hal-hal lain yang kurang jelas, silahkan. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.